Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Annie lagi bikin event ya, 50 juta untuk dibagikan 30 orang. Hanya bikin kue kering dan kue basah. Ayo teman-teman semuanya ikutan, jangan kelewatan, oke? Lanjut kita memasak. Ayo teman-teman, hari ini kita mau bikin cemilan mendoan gulung ya. Mendoan gulung, kita gulung dengan sosis. Ada telur juga, daun bawang. Ini satu lembar tadi saya beli ya, suruh tukang tempenya yang potong. Kalau kita nggak bisa potong, tipis-tipis gini nggak bisa potong. Nah, sosisnya di sini ada 9 biji, telur ada 5 biji. Nah, ini bumbu ya. Ini ketumbar ada 2 sendok makan. Kalau bawang merahnya ada 4 biji, kemiri 3 biji, dan kalau bawang putihnya kecil-kecil ini ada 5 siung. 6 siung lah ya. Ini mau dihaluskan dengan air 100 ml. Nah, ini untuk tepungnya yang mau diaduk 300 gram tepung terigu, 100 gram tepung maizena. Ini mau diaduk air ya. Nah, ini daun bawangnya, daun bawang seledri ada 2 batang kecil-kecil. Saya pakai daunnya aja. Ini bumbunya sudah selesai. Tadi memakai air 100 ml ya. Kita masukkan. Langsung kita tambah air lagi. Kita lihat nanti airnya seberapa mau dipakai ya. Merica bubuk, di sini saya pakai 1 sendok teh. Penyedapnya satu bungkus ya. Garam 1 sendok teh. Kalau kurang asin masih bisa ditambah. Ini kita aduk dulu. Kurang airnya ya. Tadi ini di sini ada airnya 700 ml. Ini bisa bikin mendoan lembaran juga ya. Ini saya mau bikin gulungan. Mau digulung. Tepung terigu 300 gram, tepung maizena 100 gram, airnya saya pakai cuman 600 ml ya. Masih sisa 100 ml lagi di sini. Kita pakai cuma segitu. Ini aduk rata. Oke, sisihkan dulu. Lanjut kita mau ini ya, ketok telur ya. Mau bikin telur dadar ini saya. Sini saya kasih perasan jeruk limau separuh aja ya. Saya tambahkan penyedap rasanya 1 sendok teh. Bubuk mericanya 1/2 sendok teh. Oke, kita kocok lepas ya. Langsung hidupin kompor. Nah, ini minyak sedikit aja ya, nggak usah banyak ya. Kita goreng 2 kali aja. Langsung kita lebarin. Kalau pakai kuali biasa begini ya teman-teman ya, dia pasti bisa ada hangus-hangusnya juga sedikit, bisa hancur, nggak masalah.
Yang penting nanti kita mau potong. Nah, itu ada hangusnya ya. Hangusnya kualinya yang hangus. Gak masalah deh. Nah, ini kita potong. Halus-halus aja ya, biar gampang gulungnya tempe. Kalau enggak, nanti tempenya kalau ada yang ketebelan juga nanti bisa pecah ya. Masih panas. Kalau telurnya digoreng udah dingin, dipotongnya pun cantik ya. Ini Eni mau cepet aja. Selagi panas, potong aja, nggak mau tahu lah ya, biar cepet selesai. Nggak pakai ngantri-ngantri. Yang beli soalnya udah ngantri ya. Ini ide untuk usaha juga teman-teman. Oke. Kita mau ambil tempenya, ini agak tebel ya. Ini tebel nggak bisa kita goreng, nggak bisa kita ini lipat. Kita pilih dulu. Ini bisa ya. Kita langsung kasih telur. Kasih sosis. Kita gulung. Ini salah, aturannya gulung yang dari tempat yang jelek dulu. Ini yang jelek sebelah sini. Nah, ini kita gulung dari sini. Oke, kita gulung ya. Nah, teman-teman, caranya ini begini ya. Ambil capitan, kita capit ini. Nah, ini kita capit begini. Oke, langsung kita celup. Nah, langsung celup, itu minyak sudah ini ya. Sudah panas, langsung kita goreng. Jadi dia nggak bisa terbuka. Nah, kita goreng begini terus semua ya. Kan nggak copot ya. Ini minyaknya kurang penuh ya. Kalau yang orang jualan-jualan itu kan minyaknya penuh banget. Malah kita untuk buka puasa ya, untuk buka puasa makan yang beda. Nah teman-teman ya, ini kita goreng nggak kering-kering banget ya, namanya ini kan mendoan gulung, jadi nggak kering-kering. Kalau tempe goreng baru kering ya, tempe kering. Ini bukan tempe kering, tempe mendoan, jadi gorengnya begini aja. Oke, kita goreng semua sampai selesai ya. Nah teman-teman, ini ada sisanya. Dan tempenya juga semua masih ada sisa ya. Ada sisa, ini kita bisa goreng mendoan. Kita cemplungkan aja. Kita cemplungkan aja. Nah, ini begini kita cemplungkan. Langsung kita bisa goreng ya. Ini mendoan ini semuanya nggak goreng kering ya. Lanjut kita goreng. Nah, teman-teman, ini udah selesai goreng ya. Yang tempe mendoan yang agak tebelan, ini saya bikin begini. Kita tinggal potong. Bagus ya gini ya. Nah, kita tinggal potong aja. Nah, ini begini. Cantik ya. Oke, kita potong. Ini dua, satu. Dan tempe mendoannya saya potong dua. Potong agak kecil lah ya. Mulut kan enggak gitu besar. Kegoyang mejanya, piringnya kegoyang, bumbunya agak tumpah-tumpah, enggak masalah ya teman-teman ya. Ini tinggal nanti Alex sendiri yang kasih bumbunya. Dia mau kasih sambal atau sambal kacang. Ini sambal kacangnya. Ini sambal kacangnya teman-teman, ada di bakwan goreng ini Tangerang ya. Cara bikin bumbu kacangnya ini. Oke. Okay? Halo semuanya, kali ini aku mau cobain ini ya, tempe mendoan. Tempe mendoan gulung, sosis telur. Ini nyoknya banget. Mantap banget ya. Siram ini dulu deh, siram bumbu kacang. Bumbunya dulu ya, bumbu kacang. Ini oke banget, oke nih aku pengen cobain langsung. Oke,
manis banget. Untuk asinnya, gurihnya terasa banget. Coba ini dari gulung ya. Terakhir nih, jangan kelamaan ya. Oke guys, video sekian aja ya. Video makan-makan dan video masak-masak ini. Jangan lupa beri subscribe, like, komen, dan share ke semua teman kalian ya. See you in another video guys. Bye-bye.